Mesinnya cuma segitu doang nah ya. Alatnya cuma sepet. Sering salah, kepalanya panas, perutnya dingin, itu yang nggak boleh. Itu bisa bikin badan kita itu bisa ngumpul macam-macam penyakit ya. Oke, baik Pak Surya, saya pengen bukti ya, bukan cuma janji. Baik, kita langsung lihat di sini pemirsa, apa sih buktinya? Kalau misalnya kita taruh lemak ya, katanya kalau pakai New Azikra ini memiliki pancaran sinar inframerah jauh itu lebih iya, jadi ya, ini adalah butiran New Azikra segi 8 yang yang kita letakkan, kemudian kita lapis dengan kertas, kemudian kita taruh letakkan lemak yang menggumpal. Ini diibaratkan kolesterol jahat yang sudah menyumbat atau menumpuk di pembuluh darah kita. Nah, dengan menggunakan kalung Azikra ini, itu bisa mendobrak atau merontokkan plak-plak yang menempel tersebut, sehingga kita terhindar dari serangan jantung maupun stroke, sehingga peredaran darah kita atau sirkulasi darah kita itu lebih lancar, Mbak Sofa. Oke, pemirsa, jadi ini manfaat inframerahnya ini luar biasa ya, Pak ya, untuk mendobrak tadi sumbatan-sumbatan kolesterol jahat. Nah, oke, sekarang kita langsung lihat selain inframerah ini ada apa lagi nih, Pak? Ada biomagnetik. Jadi biomagnetik ini pada segi 8 ini lebih kuat, Mbak. Tinggal rapihkan. Dua-duanya Pak, ganti dua-duanya. Amun hirup sabola, meureun hirup sabola suarana. Thank you.
Kalau speaker TV mah ukurannya bisa sama semua, Bang. Ukurannya bisa sama semua ya? Ukuran mah beda-beda. Nah, ada yang panjang, ada yang pendek. Ini bisa tetap sama panjang semua ya? Kan dikira-kira tadi kita ngelihat dulu. Basnya lebih gede yang ini gede ini. Basnya kan kecil, ya kan? Basnya kecil, pengen. Bekas TV merek bermerek Samsung. Wah, no, wow. Itu yang beli. Enggak ya, enggak. Jangan pernah lawan. Masih Lesti. Si Mira udah berani berangkat.